Tidak semua yang dihadapi bisa diubah, tapi tidak ada yang bisa diubah sampai dihadapi. Begitulah kata James Baldwin. Semangat itu juga ada dalam setiap insan BPS untuk tidak henti-hentinya berupaya berubah menjadi yang lebih baik. Mengawali perubahan di tahun 2024, BPS Provinsi Jawa Tengah kembali memilih Ceng Champion yang akan melaksanakan tugasnya selama setahun ke depan. Acara Grand Final yang dirangkai setelah mengikuti Apel Perdana 2024 ini disemarakan oleh penyampaian program kerja yang ditawarkan oleh 7 orang finalis. Setiap program kerja yang menarik dan relate dengan para pegawai sontak selalu mendapat sambutan gemuruh sorak-sorai para pendukungnya. Hingga pada akhirnya terpilihlah 3 orang dengan nilai tertinggi tanpa peringkat yang akan menuju tahap selanjutnya. 3 orang tersebut adalah Dwi Indriastuti Yulianingsih, One Dwi Endarning Tias, dan Maharani Diwit Prasetyawati. Selamat kepada 3 finalis terbaik, selamat berjuang untuk tahap berikutnya di BPS Pusat.